Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Bumi Pagaran TV, channel keluarga, sarana hiburan, edukasi dan inspirasi. Dan masih bersama komunitas Cinta Bahasa bersama Bunda Sobiati AMA SPD. Dan tentunya tidak ketinggalan siswa-siswi kebanggaan kami dari MTSN 1 Cilacap. Pada pembelajaran bahasa Indonesia siang tadi, itu membahas tentang tokoh linguistik Indonesia yang memberikan banyak inspirasi kepada kami sebagai para pendidik dan juga para pelajar untuk lebih mencintai bahasa. Ingat untuk memberikan like, subscribe, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisy Janitra. Syafika Khairnisa. Kami dari kelompok 3 yang beranggota Alfa Azahra, saya Syafika Khairnisa dan Indah Etika Sari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kita dari inspirasi Dr. Sudaryanto, ilmuwan linguistik. Di sini kami harus menemukan jejak inspirasi. Sikap teladan yang dapat kita ambil dari biografi Dr. Sudaryanto adalah semangat keilmuannya dan memiliki minat keilmuan yang tidak terlalu sempit. Tanggapan kita tentang semangat Dr. Sudaryanto adalah semangat itu dibuktikan dengan puluhan karya yang dihasilkan. Karya-karya Dr. Sudaryanto itu berupa karya pribadi dan karya tim. Sebagian karyanya merupakan hasil penggalian. Contohnya, buku, artikel, makalah, dan kertas kerja. Inspirasi yang dapat kita teladani dalam karya-karya Dr. Sudaryanto adalah memiliki semangat besar dalam belajar, fokus mempelajari hal yang ia minati, sampai ia menjadi ilmuwan linguistik, dan kegemarannya untuk menerbitkan karya-karya yang bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.